membahas tentang ionic model. Jadi bagaimana suatu ikatan ionic itu terbentuk. Nah, setelah dipelajari, langsung aja kesimpulannya ya. Jadi setiap golongan 1A misalnya, golongan 1A itu kan ada H, Li, Na, K, Rb gitu ya. Nah, ini kan punya satu elektron valensi gitu kan. Berarti dia punya muatan plus 1. Oke, muatan plus 1. Nah, jadi kalau misalkan dia punya muatan plus 1, contohnya tadi si Na. Nah, si Na berarti dia mempunyai muatan plus 1, kemudian akan bergabung dengan yang bermuatan min 1. Nah, muatan min 1 bisa kalian pilih di sini. Muatan min 1 itu anion. Jadi yang sebelah kiri itu kation, muatan positif. Yang sebelah kanan itu anion yang bermuatan negatif. Kalau misalkan kationnya itu plus 1, berarti kalau misalkan ingin bermuatan netral, berarti kalian harus cari yang negatif 1 juga. Nah, misalkan Na dan Cl ini kan, Na-nya plus, L-nya min. Pas kan ya? Oke, berarti ini rumusnya jadi Na Cl, seperti itu. Oke, kemudian gimana kalau misalkan kita ubah, misalkan NH4 plus. Nah, ini kan plus juga. Kalau misalkan kita milihnya adalah si S2 misalkan. Nah, ternyata S2 itu muatannya kan min 2, berarti masih butuh kation 1 lagi. Misalkan si Ag. Nah, jadi nanti rumusnya AgNH4S gitu. Nah, kalau misalkan kita ubahnya ke sini. Kita ubah ya. NH4 sini ya. Kalau misalkan ada H terus NO. Nah, di sini kesalahannya. Kenapa? Di sini kan ditulisnya adalah ionic model. Nah, sedangkan si HNO3 ini adalah ikatan kovalen. Kenapa kovalen? Karena si H-nya itu non logam, NO3-nya juga non logam. Oke, jadi ini adalah ikatan kovalen, lebih tepatnya kovalen polar. Jadi bukan ikatan ionik gitu ya. Tapi konsepnya sama. Kalau misalkan kationnya plus 1, berarti anionnya kalian pilih yang negatif 1, seperti itu. Oke. Kita contoh lain ya. Misalkan kita pilih si Ba. Oke, Ba berarti kalian cari yang negatif 2. Misalkan si O. Oke, berarti nanti jadi BaO gitu ya, barium oksida. Kalau misalkan kalian pilihnya Cl. Kayak gini, berarti butuh 2 atom Cl kan untuk menetralkan si Ba, karena Ba-nya 2 plus dan Cl-nya min 1. Nah, kayak gitu. Oke. Berarti rumusnya nanti akan jadi Ba Cl 2 atau barium klorida. Nah, seperti itu. Oke, contoh lain. Kalau misalkan kita pilihnya Mg. Kalau Mg berarti kita gabung sama OH lah. Nah, OH kan berarti muatannya min 1. Berarti Mg-nya 2 plus, butuh 2 OH min. Kayak gitu. Jadi Mg OH 2. Oke, rumusnya jadi seperti ini. Mg OH 2. Nah, kayak gitu. Terus kalau misalkan tadi kan Na nih. Sorry. Tadi itu ada Na. Ya, Na Cl. Nah, karena Na itu positif 1 sedangkan Cl itu negatif 1, ya berarti udah pas gitu ya. Sedangkan kalau misalkan Cu kan positif 2 nih. Oke, atau Al ya, Al. Kalau misalkan Al berarti dia butuh 3 kan? Butuh 3 ion yang negatif, bisa Cl, bisa OH. Kalau OH kita masukin OH ke sini. Oke, OH berarti OH lagi dan OH lagi. Jadi Al OH3. Oke, kalau misalkan yang atas ini rumusnya NaCl. Oke, atau kita ubah deh ininya jadi NaOH biar sama ya.
Nah, ini NaOH. Ini natrium hidroksida. Kemudian kalau ini MgOH2, magnesium hidroksida. Kalau ini AlOH3, aluminium hidroksida. Oke. Karena ini adalah sifat basa, berarti makin bawah itu basanya makin lemah. Jadi sifat basa yang terkuat itu ada di golongan 1. Sifat basa makin lemah. Oke, seperti itu. Kalau misalkan pilih yang lain, yang mana aja gitu ya. Ubahlah ini kemana gitu. Kita buang dulu. Misalkan kalian ingin pakai SO4, berarti pilih aja misalkan yang ini, Ba. Gabung sama SO4. Nah, langsung kan plus 2 dan min 2, barium sulfat namanya. Kemudian kalian pilih N, misalkan 3 ininya 1. Nah, berarti butuh 3 plus kan. Dipilih Na-nya 3 kayak itu. Nah, seperti itu. Oke, nanti tugasnya ada di deskripsi.